Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, berhasil menembus babak semifinal Spain Masters 2024, setelah mengandaskan wakil Jerman, Bejarne Geis Jan Colin Voelker. Sabar Reza menang 2 game langsung, 21-12, 21-10, dalam tempo 23 menit. Kemenangan ini membuat Sabar Reza sukses menginjak 3 semifinal beruntun dalam 3 pekan. Sebelumnya, mereka menembus babak semifinal di Orleans Masters 2024 dan Swiss Open 2024. Di babak semifinal, Sabar Reza akan menghadapi ganda Denmark, William Krigerbu, Christian Faust Kejaer.